Halo guys, balik lagi di channel Indra Rajoko. Oke guys, jadi di sini kita baru aja cobain modul dari Zero Lock ya. Dan di sini untuk unlock the full power Snapdragon ya. Dan di sini ditulis Snapdragon seri 600 dan mungkin lebih cocok di Redmi Note 8 ya. Tapi saya tes di Redmi Note 5 saya masih aman. Dan buat yang mau cobain bisa cobain aja ya. Jadi kalau nggak dicoba nggak tahu sih hasilnya gimana. Untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain modul Magic dari Zero Lock ya. Dan di sini nol lock lah bahasanya, dan kita akan cobain tes di Android 12 Nusantara Project ya. Dan di sini device Redmi Note 5 Wired ya. Di sini kita tes di ROM Android 12L dan modul ini harusnya universal, bisa dicobain di device yang lain, di ROM yang lain harusnya universal ya. Dan di sini kita pakai kernel dari Panda yang terbaru ya. Dan disaranin kalau kalian pakai modul Magic mungkin pakai kernel yang standar. Kalau misalkan ada kernel Loci mungkin pakai yang standar, tapi kalau pakai kernel Loci tetap bisa kok, santai ya. Di sini kita juga pakai Magic ya, jadi harus ada Magic, dan kita pakai Magic versi terbaru ya, versi 24.3 yang sementara yang terbaru guys untuk versi Magicnya. Untuk modul di sini kita pakai beberapa modul ya. Di sini yang masih aktif Magic Anti Bootlock, Tweak Internet, Touch iPhone, Unlock FPS All Game, dan itu aja ya sementara. Ini charger. Oke, dari disarankan kalian update aja versi Magicnya yang terbaru ya, biar lebih stabil, kompatibel. Dan kita tes rolling test dulu sebelum kita tes modulnya. Kita tes rolling test sebelum kita pasang modul dari Zero Lock ini, geng. Oke, kita tes 1 menit untuk tes rolling testnya. Jadi kalau kalian mau cobain bisa cobain. Langsung pasang Zero Lock. Oke, ini dia. Unlock the powerful of Snapdragon seri 600 ya. Dan kita restart dulu, nanti kita lihatin lagi setelah kita restart ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, jadi setelah kita restart di sini sudah kita tinggal tes aja ya. Oke, untuk di sini kita tes di Android 12 ya. Kita sudah install Zero Lock, dan mungkin ini modul untuk Redmi Note 8 ya, lebih tepatnya mungkin untuk thermal Redmi Note 8. Cuman saya tes di Redmi Note 5 sih aman-aman aja ya. Karena saya beda-beda dikit lah Snapdragon ya. Kebetulan Redmi Note 8 saya nggak ada apa namanya, nggak ada Magicnya, jadi kita tes di sini dan ini aman ya. Jadi walaupun dipasang di sini tetap aman. Unlock the power of Snapdragon. Tanpa thermal trolling ya, tapi kita tes thermal trolling. Wow. Oke, kita tes trolling test.
dan di situ aktif dengan modul kayak Touch iPhone, terus unlock FPSL game ya, karena di sini nggak unlock unlock grafik ya untuk di thermal zero LED. Oke, kita tes di game juga pastinya. Tes di PUBG Mobile ya. Dan di sini di PUBG kita lihat ada game space bawaan, jadi buat yang mau cobain bisa cobain. Oke. FPS. Ini pakai modul unlock graphic all game itu ya, bukan dari modul zero lock. Dan kita tes saja langsung, guys. Oke, guys, jadi di sini suhunya sampai 41 derajat dan ini masih enak stabil. Buat yang mau cobain bisa cobain aja langsung dan bisa dikombinasi dengan modul yang lain ya. Jadi buat yang mau cobain bisa tes zero lock untuk Snapdragon. Oke, sebelum kita review ini, buat yang mau coba bisa cek deskripsi. Buat yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.